Jadi adakah Menteri bersetuju dengan saya bahawa TPP ini akan juga satu-satunya langkah untuk menstabilkan ringgit kita dengan dibandingkan dengan dolar Amerika? Soalan jawab lah. Apa takut? Terima kasih atas. Ini bagian kewangan politikan pasal apa? Terima kasih atas. Ini mengilukan rakyat. Terima kasih atas soalan tambahan. Dari segi maklumat ini kebanyakan disampaikan melalui media massa dan juga oleh kebanyakan menteri atau timbalan menteri apabila mendapat soalan-soalan daripada pemberita. Maka isu atau dari segi maklumat mengapa nilai mata wang ringgit menghadapi boleh dikatakan penurunan juga diperjelaskan oleh kebanyakan daripada kabinet-kabinet menteri. Nombor dua, dari segi isu yang dikatakan dari segi keadaan ekonomi negara kita, sebenarnya pada permulaan terdapat keraguan atau boleh dikatakan kebimbangan apabila harga komoditi menurun, sama ada dari segi imbangan dagangan negara kita masih menjadi positif. Dan sehingga sekarang pada bulan Ogos baru-baru ini, boleh dikatakan imbangan positif kita adalah masih sihat pada 10 bilion. Untuk tahun lepas dari 2014, Januari hingga Ogos, imbangan dagangan positif kita adalah sebanyak 52 bilion dan untuk tahun ini adalah sebanyak 54 bilion. Maka dia melihat ada trend yang positif yang penting untuk terus mengukuhkan nilai ringgit. Dan TPPA tentu akan menolong dari segi untuk menolong kita dari segi ekspor dan juga untuk mengeluaskan dari segi pasaran-pasaran untuk peniaga atau industri-industri kita. Dari segi pelabur asing, kita juga melihat masih kekal dari segi keyakinan terhadap negara kita. Untuk tahun ini, bagi suku tahun pertama atau separuh tahun, dari Januari hingga Jun, kita telah menarik pelaburan sebanyak 22 bilion dari segi FDI dan tahun lepas adalah sebanyak 17 bilion. Ini adalah peningkatan sebanyak 25%. Walaupun trend-trend ini ada positif, memang dari segi keraguan rakyat terhadap penurunan ringgit tentu akan dilihat dan dikaji dan tentu akan ada pengumuman yang positif pada bajet yang akan datang. Sekian, terima kasih.